Gue Freddy Rahman, kali ini gue dapat kiriman dari Gaby nih. Gak tahu kirimannya apa, cuman bikin gue penasaran nih. Kita langsung aja unboxing ya. Kayak lembek-lembek gitu ya. Penasaran jadinya. Oke, langsung aja. Wow, nah di sini ada kaos. Ini kaosnya kayak motif-motif tie-dye gitu ya. Motif tie-dye, nanti kita bakal cobain kaosnya. Dan ini ada yang menarik perhatian gua, ini unik banget packagingnya. Kotak ini kalian bisa lihat sendiri. Tuh, premium boxer brief for men. For men, ya enggak sih? Berarti buat laki-laki. Langsung aja kita lihat, kayaknya lucu ya, dari kotaknya aja tuh udah lucu tuh gambarnya. Terus ini boxer kan, terus ada bulu-bulunya gitu. Oke, kita langsung lihat aja yuk. Penasaran, apakah rasa penasaranku ini bisa memuaskan hatiku? Kita lihat. Wow, yes. Ternyata benar sekali, selain packagingnya lucu, dalamnya juga lucu. Ini boxer men, sepertinya ini motifnya SpongeBob ya. Kalau gue pakai lucu gitu ya. Yeah. Oke nih, cukup bagus juga, cukup keren. Dan ini bisa lo dapatin langsung, kasih tahu Instagramnya. Lo bisa kepoin Instagramnya @gakdagang610. Nanti gue tulis di caption gue. Thank you buat Gaby, thank you banget. Jangan lupa sering-sering kirim juga. Dan buat teman-teman yang suka dengan motif-motif kayak gini nih, bisa langsung belanja, langsung beli langsung ke Gak Dagang 610. Sekarang gue udah pakai bajunya, gimana, keren kan? Nah ini keren. Oke, thank you banget buat Gaby udah ngirim produknya. Jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat lo semua, siapa tahu kalian suka dengan motif-motif boxer yang lucu-lucu kayak gini, yang kekinian ya kan, dan motif baju tie-dye seperti ini, kaos, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya di @gakdagang610.